Assalamualaikum dan selamat siang pemirsa. Kini Anda menyaksikan sekilas info pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Uswatun Hasanah. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Parepare yang ke-63 tahun, kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Lamaubeng Kecamatan Bacu Kikik Kota Parepare yang menggelar Pesta Rakyat pada Sabtu 11 Februari 2023. Berbagai lomba yang dilaksanakan diantaranya lomba memasak nasi goreng, lomba fotografi, lomba mewarnai, dan lomba menggambar. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh warga Lamaubeng sehingga antusias warga sekitar sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini digelar guna mempererat tali silaturahmi kepada pemuda dan masyarakat agar timbul semangat kerjasama yang baik. Pokdarwis Lamaubeng Kecamatan Bacu Kikik telah bermitra bersama pemerintah Kota Parepare dan juga para pelaku bisnis yang ada di Kota Parepare. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Parepare ke-63. Itu pelaksananya sini adalah kelompok Sadar Wisata Lamaubeng. Jadi sebenarnya kegiatan ini ada beberapa item kegiatan seperti lomba mewarnai, menggambar, lomba fotografi, lomba nasi goreng kampung, dan ada kegiatan malam ramatama, dan juga ada kegiatan yang cukup memeriahkan kegiatan ini, yaitu adalah Plenpox, yang partisipasinya adalah komunitas pemanjat tebing Kota Parepare. Rangkaian kegiatan ini, jadi lomba ini, kegiatan ini ibarat sebuah lagu, ini baru intronya. Sebenarnya ini bukan yang mau dicapai, tetapi yang mau dicapai adalah teman-teman kita di Lamaubeng ini, warga Lamaubeng yang tergabung dalam Pokdarwis, kelompok Sadar Wisata Lamaubeng, adalah kue-kue, wisata, kuliner, dan edukasi. Itu yang mau dicapai. Ini pertama kalinya digagas oleh warga Lamaubeng. Yang jelas ini murni swadaya warga Lamaubeng. Itu yang mau dicapai. Tentu dalam hal ini Pokdarwis harus bermitra dengan pihak pemerintah, pihak pelaku bisnis, pihak akademisi yang berkaitan dengan kepariwisataan, dan media. Seperti hari ini kami ini merasa bersyukur kehadiran media, yaitu dari teman-teman dari TV Peduli. Terima kasih sudah mau hadir di tempat ini. Muhammad Zain Asmawi juga berharap agar kegiatan ini kedepannya bisa lebih meriah lagi dan mendapat dukungan dari pemerintah Kota Parepare serta akademisi pariwisata. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.